Yang kau, sorry. Suruh macam suka kalau kau mati. Kau tak berguna dekat dunia ni. Kau patut mati. Kau patut mati. Kau patut mati! Apa jadi dengan aku? Aku dekat mana ni? Kenapa korang berdua dekat sini? Aku dah tak nak tengok muka korang. Korang keluar! 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 Assalamualaikum. Feeling better? Boleh dah. Sebelum awak keluar ni, awak kena simpan orang ni dulu tau. Lagi satu, saya ingatkan awak yang awak ni beruntung sebab awak dapat peluang kedua. Tak semua orang dalam dunia ni dapat peluang kedua tau. Jadi awak kena kena peluang ni sebaik mungkin. Alah, YOLO, you only live once. You know that we are still young, so don't be down. Don't trust anyone, cause you only live once. Hidup memang sekali. Tapi apa dia tahu pasal aku? Cakap macam kenal, dalam menyanyi pun tak sedap. Siapa dia nak nasihatkan kau? Dekat dunia ni, tapi siapa pun yang baik dengan kita? Samalah macam aku. Dulu, parents, kawan, semua sayang aku. Itulah kehidupan yang perfect bagi aku. Tapi rupanya itu semua lakonan semata. Macam sekarang, apa pun tak ada. Baik mati. Apa maksud kau? Kita dah tak ada guna untuk hidup. Aku hidup untuk apa? Aku ada. Sekejap. Aku dah on the way ni. Sekejap harus sampai. Makanan kau tak sengaja tu. Aku nak cepat ni. Ada makan dekat tadi. Aku baca makan. Jom. Saya pun ambil. Lama dah ke tu? Tak, baru je. Tadi dah gelap, aku dah hal tadi. Tak apa. Naufal. Kau betul ke nurse yang nyanyi tak sedap hari tu? Lah, korang dah kenal rupanya? Dah kenal. Duduklah dulu, boleh borak panjang lagi. Korang pernah dengar tak yang pasal artis Korea bunuh diri tu? Kenal. Aku baru je baca pasal dia. Itulah, dia sebab mental illness kan? Mental illness ni kita tak boleh detect tau macam orang tu ada. Apa yang orang tu rasa. So, aku rasa lah, apa yang aku baca, dia kata kita kenalah buat baik dengan semua orang supaya nanti diorang tak ada rasa alone tau. Aku setuju dengan kau. Aku pernah dengar Allah berfirman dalam surah Al-Fajr ayat 27-28 yang maksud, wahai orang yang beriman, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang redha dan ridha-Nya. So, nak cakap kat sini, masalah mental illness dan depression ni memang suatu penyakit lah. So, jalan penyelesaiannya memang tak yang tak bukan apa yang kau cakap tadi tu lah. Dengan kita kena menjaga kewajipan kita sebagai seorang Muslim. Betul. Kau macam ada apa-apa masalah ke setakat ni? Setakat ni tak ada, Alhamdulillah. Kau kan ada bila perlu. Kau Rahman, ada masalah tak? Aku tak tahu macam mana nak luahkan. Kawan, aku mana ada kawan?
Tak apa, kau boleh sayang kita orang berdua. Kita orang tak pernah tinggalkan kau sejak awal kita berjumpa sampailah sekarang. Tapi kita baru kenal. Makanan dah sampai. Kenapa orang satu je makanan ni? Tak apa, tak. Korang berdua tak nak makan ke? Kalau tak, aku makan dulu kan? Bismillah. Nampak? Kau ikut aku lepas ni boleh tak? Boleh je. Aku kena balik dulu lah. Aku kerja kejap lagi. Jumpa lagi kan? Jumpa lagi. Aku nak awak kau jumpa dengan ayah aku ni. Ayah? Mak dengan ayah aku macam mana eh? Tak apa ke aku hantar diorang daripada hospital macam tu je? Buat apa nak ingat pasal mak ayah kau? Kau ingat diorang ada ambil kisah ke? Macam mana kau tahu aku tengah fikir tentang mak ayah aku ni? Engkau siapa sebenarnya? Ingat, dekat dunia ni takde siapa pun yang sayang dekat kita. Nafal? 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 Kau kejap ni Nafal? Ni, aku kenalkan ayah aku. Assalamualaikum cik. Saya Nafal. Saya minta maaf cik sebab ganggu waktu cik dengan anak cik. Saya pun sebenarnya kan baru je kenal dia. Tak apalah Nafal, saya panggil cik-cik. Panggil ayah je tak apa. Lagipun, Nazim dah bagi tahu dah nak datang. Ayah, Nafal, Nazim tak dulu, Nazim ada. Ha, Nafal. Nafal, macam mana? Nafal tak kerja pun. Nafal duduk rumah je. Tak tahu nak buat apa. Duduk rumah dengan mak ayah? Tak. Mak dengan ayah Nafal duduk tempat lain. Nafal duduk seorang je. Kiranya mak ayah Nafal masih hidup lah. Haa, betul. Nazim tu satu-satunya anak ayah. Sebab itulah, ayah kena bagi yang terbaik untuk dia. Kadang-kadang, ayah kena tegas. Kadang-kadang, ayah kena jadi kawan dengan dia. Nafal, ayah salah cakap ke? Ayah tak sengaja lah. Nafal, Nafal pun tak. Bukan salah Nafal. Bukan salah ayah. Tapi salah Nafal. Nafal sebenarnya tahu je. Parents Nafal jangan Nafal sangat baik. Tapi itulah, Nafal ni ego. Nafal, ayah faham. Mak ayah Nafal tu dia yang terbaik tu untuk anak dia. Lagipun, nyawa dia orang tak panjang. Dan Nafal lah satu-satunya anak dia orang kan? Macam mana ayah tahu? Ayah tahu situasi macam Nafal ni. Nafal ni bukanlah pesakit pertama ayah. Pesakit ayah yang lain datang, semua sama situasi macam Nafal. Pesakit? Pesakit apa? Tak faham. Ayah ni doktor psikologi Nafal. Nazim, dia bawa Nafal datang jumpa ayah. Mana tu ayah boleh bagi nasihat, bimbingan. Tapi Nafal jangan risau. Orang-orang sekalian Nafal akan sentiasa untuk sokong Nafal. Ayah! Jangan judge Nafal! Nafal tahu jaga diri sendiri. Nafal tak perlukan orang lain, tak tolong Nafal. Nazim! Ya. Nazim! Kenapa kau buat aku macam ni? Bukan. Aku tak perlukan bantu orang lain. Nafal jangan salah. Kau nak cakap yang aku sakit ke? Bukan. Nafal tunggu! Kenapa? Kenapa suka hati je? Dia orang cakap aku sakit. Macam ni ke cara orang lain menjudge aku? Sekarang aku akan pergi daripada hidup. Aku dah tak layak hidup. Ya, kau patut mati Nova. Kan aku dah cakap kita patut mati je. Nafal, jalan seorang itu manusia tak pernah sama, Nafal. Aku ada yang tolong kau, Nafal. Kau tak boleh kalah dengan dia, Nafal. Teruskan, tunggu apa lagi? Nafal, sabar, Nafal. Jangan putus asa. Panjangkan jalan untuk kita pergi bersama. Nafal, dengar aku. Mati, Nafal.
mak ayah Nafal mesti rindu Nafal kat rumah. Nafal kita balik nak? Nafal. Nafal. Tolong aku. Aku tak kuat. Aku boleh baca doa. Tak lupa. Kau tak lagi seorangnya. Kau telah buang rasa jatuh dari diri kau. Biar kau percaya dengan diri kau sendiri. Lihatlah kami, Nafal. Kami bukan siapa-siapa yang asing dalam hidup kau. Kami hanya pernah muncul Nafal yang lupa. Percayalah, Nafal. Kami sebenarnya diri kau sendiri, Nafal. Kamilah demi simpi yang kau cari.